Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel 360. Bersama saya Firdausi Nuzula. Episod kali ini saya akan tunjukkan cara mudah untuk anda edit foto anda supaya lebih menarik daripada ini kepada ini. Jom kita tengok. Sebelum kita mulakan tutorial kita kali ini, anda boleh muat turun perisian Adobe Photoshop 2021 melalui pautan yang saya sediakan dalam ruangan description di bawah. Antara ciri terbaru yang disediakan adalah Sky Replacement, iaitu penukaran langit. Cara menggunakan ciri ini amatlah mudah. Jadi, sebelum kita mulakan tutorial kita kali ini, jangan lupa untuk menekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih. Okey, kita buka perisian Adobe Photoshop 2021. Okey, bila dah siap buka, dia akan terpaparkanlah seperti biasalah. Pilih kepada open, kemudian cari foto yang kita nak edit. Di sini saya menggunakan foto sunset di tepi pantai ya. Okey, bila dah open, kita akan lihat satu layer. Okay, kemudian pergi kepada edit dan sky replacement. Okey. Secara tak langsungnya dia akan memaparkan terus langit ataupun sky yang dipilih sebelum ini. Jadi kita pilihlah apa yang ada di situ, ialah blue sky, spectacular dan sunset. Okey, jadi anda boleh pilih yang mana rasa sesuai, rasa berkenan di hati. Okey, di sini saya pilih yang ini, saya rasa ia sangat sesuai dengan foto ini pada pendapat saya lah. Okey, untuk itu editkan kepada shift edge dulu mengikut kesesuaian, dan juga fade edge. Okey, anda perasan tak sedikit seperti bukit di situ kan? Jadi kita kena besarkan supaya ia hilang. Okey, pada menu scale tadi. Okey, adjust kepada fade edge semula, ikut kesesuaian, ikut sesedap rasa, dan juga shift edge bagi nampak dia lebih natural lah dan realistic. Kemudian kalau perhatikan foto ini sedikit kebiruan, so kita adjust sikit dia punya white balance dan juga lighting adjustment. Kita terangkan sikit sebab suasana dia begitu terang. Okey, supaya dia sedikit matching dengan gambar. Okey, bila ini ialah lighting mode sama ada screen atau multiply. Tengoklah, selalunya auto tu dah pilih yang betul punya multiply. Dan itu mode preview lah, kita boleh tengok sebelum dan selepas, dan kemudian kita tekan okey. Okey, dia akan dapat satu group, itu group sky replacement group. Okey, anda boleh minimize ataupun maximize-nya. Di situ layer-layer ada gambar dan juga kemudian klik tekan butang adjustment. Okey, cari photo filter, kemudian adjust dia punya density sebab kita nak bagi sama white balance dia tu, kekuningan dia tu antara langit dengan foto asalnya. Okey, saya dah adjust, kemudian kita okey, kita tengok perbezaan. Okey, nampak fade in di situ. Okey, kita minimizekan sky replacement group, kan butang control alternate dan shift dan E ia untuk menghasilkan flatten semua image yang kita buat tadi. Pergi kepada filter raw, camera raw filter. Okey, di sini seolah-olah gambar ini kita edit secara raw ya. Okey, jadi kita adjust lah slide tu, contrastnya, shadownya, kemudian texturenya naikkan sedikit, clarity-nya dan dehaze-nya naikkan sikit untuk sharpness. Okey, tidak lupa juga saya selalu menaikkan vibrance di sini. Okey, kemudian adjust, turunkan sedikit highlight. Okey, kalau dah puas hati, okey, dah puas hati, tak ada masalah, adjust white balance, kena tengok white balance. Selalunya saya ambil seperti yang asal lah. Saya pada pendapat saya white balance tu dah betul, kemudian tekan okey. Okey, akan anda mendapatkan hasil yang hampir yang mirip naturalistik ataupun seperti asal. Okey, air putih itu memang sebab air itu ialah air slow shutter. Okey, kemudian group baru masukkan semua yang kita edit tadi di bawah group 1. Okey, drag and drop saja, kemudian kita inilah kita test tengok apa gambar asal dan sebelum dan selepas. Okey, masih tak cukup lagi, create new layer. Kemudian tukar warna kepada warna yang langit yang paling gelap sebab kita nak bagi matching dengan matahari tu. So saya ambil yang paling gelap. Okey, saya rasa yang warna ini lebih sesuai. Kemudian okey, saya tukar kepada layer kepada color dodge. Kemudian saya pilih brush, saya besarkan, saya brush, saya klik di situ. Okey, nampak tak perbezaannya? Okey. Kemudian saya resize
lagi, saya tarik sedikit ke tepi supaya ia sedikit lebar lah. Sedikit lebar. Okey, itu perbezaannya. Okey, kemudian saya kemudian saya menambahkan satu lagi warna, iaitu warna kekuningan yang ringan. Okey, kemudian cari yang lebih gelap sebab color dodge ni dia baca color yang lebih gelap. Okey, kemudian brush, okey, tambah satu lagi. Okey. Kemudian saya turunkan sedikit fill lah supaya tidak terlalu terang, tidak terlalu obvious sangat. Saya tukar kepada 57. Okey, rasanya nampak perbezaan di situlah. Kemudian saya masukkan dalam group 1 untuk kita tengok sebelum dan selepas. Jadi tuan-tuan boleh nampak, itu perbezaan gambar foto kita yang pertama. Okey, untuk foto yang kedua kita open. Kali ini foto ini foto yang banyak daun, banyak daun yang ada daun. So, kita nak tengok bagaimana AI Photoshop ini dapat memasukkan landscape sky replacement dengan baik. Okey. Kita pergi kepada edit semula, kita pergi kepada sky replacement. Okey, tadi ialah langit yang kita pilih tu dia dah terpapar dah preview. Okey, tak apa, kita tukar langit. Di sini saya memilih kepada sunset. Saya pilih, saya rasa langit ini lebih sesuai lah, lebih nampak natural dengan foto ini. Ubah semula shift edge nya. Okey, nampak sedikit tu di kesan air, saya kurangkan balik shift edge. Okey, kemudian saya ubah white balance, temperature, saya naikkan juga brightness. Okey, nak bagi fade in dengan foto asal. Okey, saya ubah lagi sikit temperature. Okey, kemudian saya tambah sikit lighting adjustment. Okey, saya tambahkan brightness. Okey, kemudian saya tambahkan sedikit lagi. Okey, kemudian saya tekan okey. Okey, nampak sedikit natural tu. Bagaimanapun gunung adalah sedikit faded dengan matahari pun hilang daripada asal matahari. Sepatutnya ada asal lah sebab reflection matahari ada di situ. Klik sky replacement group, tekan butang masking. Okey, tekan butang masking, kemudian pilih masking, kemudian pilih brush, pilih warna hitam sebab kita nak padam yang asal tu warna hitam, yang warna putih untuk kembalikan. Okey, masking ni dia tak padam, kita boleh recover balik, dia hanya masking saja. Okey, kemudian kliklah adjust, klik ikut supaya dapat semula gambar kelihatan lebih natural lah dengan gunungnya, dengan awannya, supaya dia nampak fade in lah, tidak ketara sangat kita seolah-olah menampaknya. Proses ini mempercepatkan kerja kita sebenarnya berbanding kita ke tempat secari langit yang lain, nak sesuaikan dengan laut, daun tu nak pilihkan kan, nak selektif lah daun tu. Ok, sini saya kira siap, ini sebelum dan selepas. Bagi saya kira agak lebih natural lah berbanding sebelum ini. Ok, kemudian saya minimiskan group, saya pilih kepada photo filter, saya nak samakan langit dengan gambar asal. Okey, kemudian saya naikkan density photo filter itu kepada 29. Okey, kemudian saya right click, saya pilih create clipping mask supaya dia hanya terkesan kepada filter sky replacement saja. Pada layer sky replacement saja. Okey, nampak natural di situ, matching, saya tekan control alternate shift dan juga E, kemudian saya bagi kamera raw filter untuk edit seolah-olah foto ini raw. Okey, foreground itu sedikit gelap, saya ubah dulu temperature menjadi sedikit kebiruan. Saya rasa tak sesuai. Okey, saya seperti asal semula. Okey, kemudian saya naikkan shadow, terlalu gelap ya di foreground itu. Sedangkan cahaya matahari kuat, kemudian saya kurangkan sedikit highlight. Okey, kemudian saya naikkan texture, clarity dan juga dehaze. Kemudian saya selalu naikkan vibrance, sedikit vibrance di situ. Okey, kemudian saya tekan okey. Nampak perubahan lebih natural, lebih dramatik. Okey, ini gambar kedua kita. Okey, kemudian saya tambah lagi group 1, saya letak semua tadi di bawah group 1 untuk lihat sebelum dan selepas. Okey, ini hasil gambar kedua kita. Okey, melalui sky replacement. Okey, sekarang kita pergi gambar ketiga, gambar malam. Open, kita ambil satu gambar malam. Okey, langitnya gelap dan kosong ya, tiada bintang dan kurang dramatik. Kali ini kita nak tukar dengan pergi kepada edit sky replacement. Okey. Kita pilih di bawah sky itu foto-foto yang sedia ada langit. Walau bagaimanapun, okeylah, logiklah juga lagi itu untuk langit maghrib kan. Tapi kali ini saya nak jadikan dia bintang. So tak ada langit malam. So anda boleh tambah. Sebenarnya memang tak ada langit malam tu. Semuanya siang dengan mata dengan rainbownya. Okey, anda tambah folder, saya letak sini night. Okey, sebenarnya anda boleh tambah langit-langit anda ataupun awan-awan anda yang anda suka, memudahkan koleksi anda. Kemudian saya tambah langit, foto langit itu saya letakkan nama dia star.
tabasum layunya bintang. Okey, kemudian tekan okey. Okey, dah ada. Okey, bila dah tambah, bila dah tambah daripada folder kita tadi, sedikit adjust lah shift H tadi supaya lebih sesuai dan tampak natural. Okey, perhatikan di daun itu supaya tidak hilang lah, supaya celah-celah daun tu masih ada lagi bintang-bintangnya lah. Okey, kemudian saya buat, okey, saya rasa 17 lebih sesuai. Kemudian saya adjust kepada fade edge. Fade edge, okey. Tengok perubahan antara fade edge. Okey. Dan juga saya naikkan, saya kurangkan brightness kerana jika dilihat langit asal itu lebih gelap lah. Langit asal lebih gelap berbanding dengan asal. Cuba kita tengok preview. Okey. So sebab itu saya gelapkan sedikit brightness dia. Okey. Kemudian saya adjust juga temperature kepada sedikit kekuningan sebab gambar asal pun yang kuning. Okey, dan kalau kita naikkan scale dia lebih besar dan lebih kurang. Kalau kecilkan dia kurang dan dia akan terpotong lah. So kembali kepada 100% lah. Photoshop dia ada AI dia yang terbaik lah buat masa ini. Okey, dan saya tambah sikit lighting adjustment lah supaya tidak terlalu gelap di bahagian bawah. Bila dah puas hati tekan okey. Okey, anda dah dapat gambar setakat ini di bawah dengan group sky replacement di layer ini. Okey, sebelum dan selepas anda boleh tengok okey perbezaannya. Okey, sekarang ni kita nak tambah lagi satu layer itu, tekan Ctrl Shift Alternate E, kemudian pergi kepada filter, raw camera raw filter. Okey, anda akan dapat ini seperti tadi, kurangkan highlight. Okey, naikkan contrast sedikit. Okey, adjust sedikit temperature yang mana lebih sesuai. Sedikit kebiruan lah sebab gambar terlalu kuning. Saya naikkan texture, clarity dan haze, kemudian saya naikkan juga vibrance. Okey, bila dah puas hati, anda rasa puas hati, anda tekan OK. OK, siaplah gambar kita. OK, tapi saya nak tambah sedikit vignette di tepi tu. OK, saya tambah vignette. Saya letaklah group dalam group satu group yang baru untuk tengok sebelum dan selepas. OK. Nah, nampak perbezaannya? Perbezaan yang agak ketara lah. Saya rasa lebih dramatik lah. OK, kemudian kita nak tambah vignette. Saya tambah new layer, tekan new layer. Kemudian tukar kepada warna hitam. OK, sebab vignette itu warna hitam. Tekan pada gradient. Ambil radial gradient. Okey, tarik. Okey, kemudian kita pergi kepada multiply ataupun overlay yang sesuai, multiply lah. Multiply, kemudian kita turunkan fill dia kepada 50%, mungkin 35%, 33%, 29% saya lebih sesuai. Okey, inilah hasilnya sebelum dan selepas. Okey, mudah saja dengan bantuan sky replacement ini. Saya berharap tutorial kali ini dapat membantu anda untuk edit foto anda dengan lebih baik. Jika anda mempunyai sebarang cadangan, soalan atau apa sahaja, anda bolehlah menulisnya di ruangan komen di bawah. Sekali lagi, bantu saya dengan menekan butang subscribe, like dan share. Sekian saja tutorial kali ini. Jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.